Kit, kali ini kita bikin Pants Needle Kit lagi ya di sini ya. Di sini juga ada yang pantsnya dari bawah dan dari atas ya. Kalau yang flat begini, ini pantsnya dari atas ya. Kalau yang begini pantsnya dari bawah ya. Kontennya ya di sini ada instruction ya. Oke, ada pengering. Ada midangan ya. Ada gambar sini yang kita harus pants. Sini ada alatnya. Sini ada benangnya ya. Kita ambil ya ini pants needle-nya seperti ini ya. Kita buka di sini ya. Dikasih plastik supaya tidak tajam ya. Di sini ada buat masukin benang ininya dan benangnya ya. Masukinnya di sini, dari sini ya. Kita masuk ke lubang sininya. Sampai ke arah sini ya. Ya, kita masukin benangnya di sini. Nah, seperti ini ya. Sudah masuk di sini, kita tarik ya. Nah, ini cara masukin benangnya seperti ini. Nah, kita tarik ya. Oke, sudah gitu kita keluarin. Ya. Sini sudah masuk benangnya ya. Sekarang kita ini midangannya ya, kita buka. Di sini kita taruh seperti ini ya. Oke. Kita bisa iniin. Geser dulu ya, jangan terlalu pepet karena di sini kita akan bikin seperti ini ya. Jadi kita mau bikin angsanya dulu, flamingonya dulu ya. Nah, ini kita kencengin ya. Kita buka dulu supaya bisa kendorin dulu ya, supaya bisa masuk seperti ini. Oke. Ya. Jadi ini posisinya kenceng ya, terus kita bisa kencengin lagi ya. Oke, kita mulai di sini. Sini ada dua framing, gua ada dua ya. Yang posisi ini di leher sini ya, di sampai sini. Ini pantsnya dari atas ya. Kalau yang ini pantsnya dari bawah. Kita mulai yang dari bawah dulu. Dia agak gembung ya, jadi di sini kita pakai patokan ini, kita ke sini ya, agak melengkung ya. Di sini kita segini aja ya, cukup ya. Terus karena ini yang ininya ada loopnya, kita pantsnya dari bawah sini ya. Jadi loopnya di atas, pantsnya seperti ini ya. Jadi ada loop yang di atas ya. Jadi sampai penuh hole-nya, gambarnya untuk ini ya. Sini tidak ada tension ya. Kalau ada tension dia nggak bisa jadi loop ya, ketarik ya. Ketarik dan akan copot. Nah, ini kita ini loop semua ya. Jadi kita penuhin ini keseluruhan ya. Ini ya, kita penuhin semua ya. Sekarang kita ke dalam, muter terus ya.
Jadi sampai isi yang ini hole ini wilayah ini terpan semua ya. Seperti ini keluarnya. Ya. Jadi muter terus sampai penuh ya. Seperti ini ya hasilnya ya. Dia ada loop-loopnya. Jadi kita ininya dari belakang kalau loopnya di depan ya. Sekarang kita mau buat lehernya, bagian neck ininya ya. Kita ininya dari depan ya. Kita mulainya dari depan. Loopnya di bawah, jadi kita mulainya dari depan seperti ini ya. Saya ulangin ya. Nah, seperti ini ya. Jadi ada yang dari depan, ada yang dari belakang ya. Ada yang dari bawah. Nah, ini loopnya di bawah ya. Jadi untuk bagian leher flamingonya kita dari atas ya. Prosesnya sama ya. Seperti ini kita penuhin sini ya. Kita sisain matanya ya. Matanya ini hitam ya nanti ya. Jadi untuk yang sebelah sini kita geser dulu sedikit sini ya. Kita geser sedikit supaya nggak ini ya. Nah, di sini kita mau hijau taruh sini. Kita tinggal tusuk yang di sini ya. Jadi kalau mau ke sini kita geser supaya enggak kena midangannya ya. Jadi di sini kita teruskan di sini. Hijau ya di sini. Kita tusuk di sini. Jadi yang bikin loop yang dari dalam cuman ini aja ya bodinya. Flamingo ya, yang lainnya semua dari atas, pansnya dari atas ya, tusuknya dari atas. Oke ya, diteruskan jadi sini, ada space ya. Jadi nanti di sini juga kalau mau di ini kita geser lagi supaya nggak kemakan midangannya. Ini ya, ini di sini. Kita rapikan, kita gunting ya ininya. Oke ya. Nah, di sini ada hijau lagi. Jadi kita tinggal ini geser sedikit sini. Kita kesiniin ya. Sini di sini hijau. Jadi kita geser-geser dulu sebelum terakhir ya. Kalau masih yang ini masih bisa digeser-geser, kita geser-geser ya. Oke, kita mau yang di sini hijau sini ya. Nah, ini kita bisa teruskan. Jadi kita geser-geser dulu midangannya ya. Jadi midangannya nggak mesti satu konstan ya. Nah, ini hijau ini kita akan bikin hijau dua piece ya. Nah, seperti ini ya. Sudah selesai semua ya. Sekarang kita tinggal pasin. Kita pasin ya sini ya. Ini taruh posisi di atas ininya karena buat gantungannya juga ya, buat gantung. Jadi midangannya sebagai digantungnya sama midangannya ya. Oke, seperti ini ya. Ya,
sini kita tinggal masukin seperti ini ya. Kita cover di sini ya, supaya ininya ketutup rapat. Nah, ini ya. Thank you for watching.